Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan Mak Yati. Cus, tenang. Alhamdulillah teman-teman, ini aktivitas lagi, tapi aktivitas di rumah, di kampung halaman teman-teman. Dan ini pagi ini saya mau nampi beras, karena itu kalau nggak ditampi itu banyak rambutnya, banyak kotorannya teman-teman. Kadang itu ada batunya, batu kecil. Kadang kalau makan, kalau sudah kena batu kecil itu sudah nggak selera makan. Ini berasnya. Ini kalau slab di kampung saya, kalau di slab digiling ya. Kalau slab itu namanya digiling, giling padi. Enggak, ya ada beras juga, ada yang kemasan, tapi kebiasaan orang kampung itu berasnya digiling, padi digiling. Dan hasilnya seperti ini. Kalau ini kalau enggak ditampi itu banyak kotorannya ya, teman. Nah, kan banyak kotorannya, teman-teman. Nah. Ini kotorannya kulitnya, kulit padinya, ini banyak banget. Ini pada peterbangan kulit padinya. Kalau sudah ditampi ini enak, tinggal masak. Dan makannya juga enak. Kalau nggak ditampi itu, kalau makan itu kasar. Dan kalau makan tuh nggak selera juga. Karena banyak kulit tadi. Kalau orang kampung ya seperti ini. Tapen beras. Alias tampi beras itu yang gini dan nanti ini kelihatan. Nah, ini kan kelihatan ada nih, ada yang belum. Kotorannya tuh banyak banget. Kalau ditampi sudah selesai, tapi kalau pas giling lagi itu ya ditampi lagi seperti ini. Nah, kan apa itu yang anu kalau sudah diputar-putar seperti itu kan ngumpul ya teman. Ini padi yang belum terkelupas ini, dan ini ada batunya seperti ini ngumpul di atas. Ini tadi masih ada seperti ini. Ini yang enggak kegiling, yang enggak bisa apa itu kulitnya enggak bisa lepas. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kadang itu juga ada batunya kecil seperti ini. Nah, ini batu kecil seperti ini. Ini kalau kena, kalau pas makan kena, itu makannya langsung enggak selera lagi tuh.
Harus sabar. Apa itu harus sabar mencari ini? Kalau orang Jawa namanya antah atau las. Kalau di entah kalau di kampung-kampung teman-teman semuanya itu namanya apa? Tapi kalau di kampung saya namanya seperti itu. Kan kadang beda-beda ya teman-teman. Beda daerah, beda sebutan juga. Nah ini masih seperti ini, batunya kecil-kecil seperti ini. Kadang kalau menjemur itu kan kadang kena batu entah apa ya, ikut entah dari itu dari pas jemur atau pas dari sawah ya. Walaupun seperti ini sudah di apa itu sudah dipilihin itu masih ada masih kelihatan kok masih ya ada masih belum ada yang keambil nih walaupun kadang kan nyelip ya kadang dia tuh nyelip enggak bersih tapi kan lumayan lah daripada enggak dipilih-pilihin seperti ini. Langsung ditaruh kalau saya taruh seperti ini. Kalau pas masak kan tinggal nyiduk gitu kan enak teman-teman.